Berikutnya, Ketua Umum PSSI bertolak dari tanah air untuk temui FIFA. Erick Thohir akan mendengar pandangan FIFA soal konsekuensi yang akan dihadapi terkait polemik Israel dan U20 di Indonesia. Erick Thohir akan terbang pada Rabu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat untuk pertemuan dengan FIFA. Tujuan kepergian Erick Thohir untuk melobi FIFA perihal penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita sudah mendapat instruksi perintah dari Bapak Presiden untuk segera bertolak dan berdiplomasi untuk mencari solusi untuk sepak bola Indonesia. Tentu seperti yang saya sudah sampaikan, ini hal yang tidak mudah. Dan tentu ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mohon doa kepada kami semua yang memang ditugaskan untuk bisa mendapatkan hasil.